Kalau sekarang sih siapa aja mah nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan sama-sama, sama rakyat juga enak, bisa nolongin. Nah, tuh bolehlah buat dampingin. Biar kedepannya enak. Kalau menurut gue pribadi, Erlangga Hartarto itu pertama dia punya pengalaman. Dia ada masuk di kabinetnya Pak Joko Widodo. Lalu yang kedua, kemungkinan besar dia untuk bisa benar-benar menjadi wakil yang tepat buat Jokowi, ya dia memimpin suatu partai yang besar yang menurut saya proses di dalamnya pun telah terjadi demokratis. Dan juga selain beberapa pengalaman tersebut, Pak Ha ini boleh dibilang orang yang punya track record bersih. Ya kita bisa lihatlah berita-berita sebelumnya mengenai dia yang negatif-negatif kan hampir boleh dikatakan tidak ada, menurut saya gitu. Pendapat saya tentang cawapres Jokowi 2019 untuk Pak Erlangga Hartarto mendampingi Pak Jokowi itu sangat menarik ya, karena Pak Erlangga Hartarto itu merupakan Menteri Perindustrian di eranya Pak Jokowi. Otomatis Erlangga Hartarto itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, terutama dengan program dia itu yang namanya 4.0, itu menjadi sebuah terobosan baru untuk kedepannya Indonesia di dunia industri itu lebih maju. Pak Erlangga Hartarto, oh yang Menteri Perindustrian itu ya? Oh, saya rasa mah cocok ya kalau dia jadi cawapres Jokowi ya. Karena apa ya, karena ya satu dia orang ekonomi lah, udah gitu juga perekonomian Indonesia juga kan semakin baik kan, menurut pandangan saya ya pribadi ya, sebagai kaum awam. Jadi Pak Erlangga boleh lah. Oh, kalau saya dukung, setuju kalau untuk Pak Erlangga Hartarto itu untuk jadi apa calon wakil presiden ya. Kebetulan juga kan dia ketua partai kalau nggak salah ya, ketua partai Golkar ya.